Jadi kita tengok kegiatan yang dia buat itu cukup penting. Dia juga berbincang tentang apa tu sejarah ulama, tentang hubungan ulama dengan dunia, dengan akhirat, makna syurga neraka dan hari kiamat. Apa alamat-alamat yang kita patut jangkakan akan berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Jadi kita tengokkan dia telah memainkan peranan membangunkan umat. Satu, memang dari segi pendidikan. Kemudian dari segi sastra, iaitu pendidikan yang dibuatnya. Dia juga tidak segan silu untuk menegur masyarakat, membuat kritikan-kritikan yang membina, walaupun dia tidak menyertai parti politik atau menyebelah kepada mana-mana faction atau kumpulan firqah atau manakah yang terdapat dalam masyarakat Islam ketika itu. Nanti saya lihat lagi atau ada yang tertinggal. Konklusi ada lagi masa. Baik, macam mana perlu kita tengok ya? Dia telah melibatkan masalah dengan masyarakat, mendekati rakyat untuk menyampaikan apa kata ajaran-ajarannya. Walaupun dia juga tidak menyertai jawatan kuasa yang ada khas di Pulau Pinang ketika itu, iaitu yang terdiri dari ulama terkenal termasuk Haji Abdul Fahim, Syekh Saleh Al-Masri dan sebagainya, yang sering kali bertemu untuk bincang persoalan masyarakat dan apa kata bab hukum dan sebagainya. Kan, jadi tapi dia tetap tak meninggalkan tanggungjawab untuk mengulas apa-apa yang perlu apabila timbul masalah dalam masyarakat. Jadi walaupun macam kita tengok, dia tak abaikanlah tugas berdakwah untuk memberi ilmu kepada masyarakat amnya. Di samping mengajar di pondoknya sendiri, dia juga biasa mengajar di masjid-masjid di surau-surau pada masa malam, waktu malam. Selepas selesai mengajar, dia mengajar di tempat-tempat apa yang berkenaan itu di sekitar Pulau Pinang. Tapi aktiviti mereka ni banyak tertumpu di sebelah sebelah perai. Mungkin kerana melihat kepada geografinya, kedudukan sebelah pulau ni kebanyakan orang Islam. Jadi tumpuannya banyak sana. Beliau telah pun apa kata berwirid, berzikir seperti biasa lah, memimpin semayang ataupun dia menjadi makmum ikut murid dia yang tertentu, di samping membaca ayat-ayat Quran masa apa macam membaca Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Bara'ah, Al-Taubah dan sebagainya, melakukan tahajud. Jadi dia bersihkan diri baru dia turun ke masyarakat, bukan dia suruh orang lah. Banyak sekarang dia tunjuk tangan pada orang, buat gini-gini-gini, wasatiyah lah apa benda kan, tapi kita sendiri tak laksanakan. Ini bukannya Islam. Islam tidak terlibat budaya, cakap tak sempat fikir. Semuanya kena dibuat, dikotakan dengan sebaik mungkin. Lain pada itu, dia menekankan hidup sederhana. Ini juga proses pembina masyarakat. Sebab tu dia tidak benar muridnya misalnya untuk membuat sebarangan, sampaikan kata tahu panjang pun di apa kata disiplin kan, potong sampai cukur kepala pada tak apa, kerana tak mahu mereka terlalu banyak menghabiskan masa menumpu pada dunia. Hendak glamour itu begini sebagai misalnya kan. Ini pun satu baiklah. Walau macam mana pun yang saya telah nyatakan tadi, untuk kita sekarang alhamdulillah kita sedar dan perlu menimba ilmu sebanyak mungkin. Tapi biarlah yang kita uruskan 10 minit lagi ya. Melibatkan fardu ain fardu kifayah. Semua orang kena buat begitu. Mula pada sekolah ikut peringkat umurnya, kemampuan yang perlu, sampai peringkat universiti. Ini bukan orang sains. Belah sampai bila apa sains dia saja dengan apa
pergi makmal dan sebagainya, testi apa yang lain tak tahu. Ulama bila mainkan agama sudah kita tak mau begitu. Orang agama akan begitu juga. Bukanlah makna semua yang masuk politik, tetapi untuk memainkan peranan yang sehat, yang bertanggungjawab, yang benar, mesti faham lebih luas pada itu. Masalah Palestin, macam mana umat Islam di Rohingya, macam mana keadaan kita soal al-adalah, al-istimaiyah, keadilan masyarakat dan sosial. Ini bukan cungkan kata sosialis, itu adalah cungkan kata Islam yang sebenarnya. Dia punya ini masalah. Ketum dihukum oleh Yadin. Kita ni kena dibuat betul. Jangan apa nak bila orang cakap tentang negara kebajikan, maka kita boleh kalah kabut. Cek betul dari Islam apa maknanya. Apa tu kata wa'amil salihat, beramal salih tu apa makna? Di situ pun dah termasuk. Tak boleh duduk sembahyang, saya berzikir sekarang, yang ini semua apa pun tak ada kita itu. Jahanam kita, anak cucu kita tak akan selamat. Maka ini perlulah kita sedar kembali, susun balik. InsyaAllah tak tahu kita belajar, bukan tak ada orang pakar-pakar. Yang benar-benar pakar, bukan yang dipakar dan yang bukan pakar. Jadi kacau bila macam itu. Maaf, saya terpaksa kritik sedikit dalam peluang yang ada ini. Nah, jadi apa yang dibuat oleh Syekh ini semua, termasuk Syekh Saleh Al-Masri, saya pun dah kaji, banyak lagi yang saya dah kaji. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, Haji Umar, kita akan susun jadi buku itu. Kan? Tapi kenalah kita balik kepada Islam, bermaknanya bukan dekat syuhung saja, tetapi penuh nizam, tersusun dengan elok. Ha, jadi menulis pun perlu, mengajar dengan skopnya yang lebih luas, kemudian membangunkan masyarakat, terlibat sebenar-benarnya. Ada daripada apa yang berlaku di Timur Tengah misalnya, sama ada Mesir ke Saudi apa lain, yang kita boleh contohi. Tapi bukannya semua. Contoh yang paling unggul, Al-Quran dan Sunnah. Tengok apa acuan-acuan sebrah yang ada yang kita boleh kembangkan dalam masyarakat. Ya. Contoh satu saya boleh beritahu, kalau dari segi pendidikan, kita perlu juga tengok bagaimana Muhammadiyah telah lakukan di Indonesia. Walaupun masih ada lemahnya, tapi ada aspek yang kuat yang boleh bangun. Bagaimana anjuran pada beliau zaman Said Nursi, seorang tokoh Islam dan mujahid, berjihad sampai nyawanya apa hampir melayang. Dia ditahan 35 tahun oleh rejim sesat di Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk dan pengikut-pengikut Atatürk. Saya dah bincang, dah bentang di peringkat antarabangsa tu. InsyaAllah kalau kita nak bincang, semua tu kena tengok. Tentang Imam Ghazali, Ibn Taymiyah, tentang Imam Nawawi, dia tak kata semua na'am, na'am tu, yes, yes saja apa yang berlaku. Dia tegur, apa betul. Ini kena dibuat. Amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan. Mau tak mau pun, barulah kita boleh membangun. Kan? Tapi ilmu kena bagi. Kalau tidak ilmu tak bagi, nanti di kelas tak tentu hala. Yang satu geng pula tentang kita, diingatkan kita ni nak bawa satu yang baru. Tidak. Nak balik pada Islam, pada Allah yang sebenarnya. Kita dah tahu dia punya sistem, nizam dan sebagainya. Jadi last kali saya nyatakan sini, saya kelas.